welcome back to my channel Julan Family Channel ya. Oke, di video kali ini nanti guys, saya mau ajak kalian ikut saya. Kita mau pindahkan anak-anak ikan tilapia masuk dalam akuarium yang lebih besar guys. Ini akuarium size 3 kaki. Sekarang ini anak ikan-ikan tilapia kita berada di akuarium size 2 kaki. Sekarang kita pindahkan masuk akuarium size 3 kaki. Oke. Ya, ini akuarium kosong yang tempat ikan tilapia kita mati hari itu guys. Kita sudah siap bersihkan air. Sekarang kita memasukkan anak-anak ikan ke dalam akuarium yang ini. Teruskan menonton video kali ini teman saya. Kita mau setting dia terus sampai siap nanti guys. Yuk, kita ambil anak ikan dulu. Kita mau taruh dia dari atas ini nanti. Teruskan menonton video kali ini sampai habis guys. Nah, yang ini agak besar ya. Oke. Oke guys. Nah, anak-anak ikan kita sudah kita simpan dalam akuarium plastik ini. Sekarang kita mau simpan dia pergi dalam akuarium yang lebih besar. Oke guys, ya ini kita akan tuangkan dia dari atas ini. Nah, kita biarkan dahulu nanti guys. Ini kalau ada rezeki lebih guys, kita akan tambah lagi anak ikan tilapia merah di dalam akuarium ini guys. Kalau ada tilapia hitam juga orang jual, kita akan beli juga nanti guys. Proses pemindahan anak-anak ikan tilapia ke dalam akuarium yang lebih besar lagi, bersaiz 3 kaki. Oke, jom kita lihat bersama-sama. Sekejap. Wait. Oke, wait. Nah. Oke, yang ini memang agak besar guys, dan air dia juga panas tinggi. Semoga mereka selesa berada di sini. Oke. Sekarang kita mau pasang siap dahulu ya. Kita mau tutup dia. Ini kita padam sebentar. Oke. Thank you.
terlihat. Oke okay guys, siap sudah. Mereka berkumpul di sebelah sana guys. Oke okay, yang ini siap sudah. Nah seperti ini dia. Oke okay guys, terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis guys. Kita tadi pindahkan anak ikan tilapia kita ke dalam akuarium yang lebih besar. Mereka berada di sebelah sini guys. Oke, jumpa lagi di next video guys. Dadah.